cari tahu di Kata Misteri. Apakah cuka ada? Ya. Apakah ini jawaban yang benar? Cuka. Bukan. Oke, bukan. Tim B. Punya kesempatan. Silakan. Mie lebih enak dicampur. Aduk. Aduk. Ya, aduk. Benar. Aduk. Ada. Bukan lurus. Wanda. Lurus. Apakah ini jawaban yang benar? Aduk. Sudah membuktikannya sama kamu bahwa kamu kalau sama aku nggak mungkin kecewa. Makasih ya. Panggil om-om lagi, ayo. Duh, bengong aja lo. Hah? Bengong aja. Karena biasanya pemenang itu pasti belakangan. Tuh. Iya, di film juga begitu. Kalah-kalah dulu, endingnya mati. Minumannya, ambil minumannya dulu. Minumnya dulu. Duh, belum apa-apa deh gini. Duh, ah, nggak apa-apa. Open-nya rusak. Itu, kok sebelah dapat itu kenapa ya? Jawab sih, tapi jawabnya ngaco. Oh. Silakan, silakan. Kok kita dapat minuman yang enak ini kenapa ya? Jawab sih, tapi jawabannya benar. Oh. Seperti biasa, kita ngundang penyanyi dangdut yuk. Siapa apa? Namanya? Namanya Ayu. Mungkin pada saat memulung ini, suasana akan sepi. Tapi biar kita bikin rame yuk, ada suaranya. Lu dengerin, Duk. Duk, lu diam aja berkabung lu. Maaf nih ngeganggu. Oh. Ada kiriman kue buat yang jawabannya bener. Aduh. Mungkin tadi orangnya penuh apa ya, penuh tenggang rasa, Bu. Wajar kan... Ih, gak apa-apa, enak kok, cobain deh. Tuh. Enak, Bu. Iya, tuh. Orang nggak dapet. Nggak mau saya suapin, Pak. Duh, kamu kok nggak dapet? Dapet. Mana? Dapet hikmahnya. Kalau mie dicampur aduk memang enak. Tapi kalau yang dicampur adukannya semen, mau apa? Oh, Anda pernah bikin campur semen. Ya, Bapak nggak menjelaskan cara ini mie diaduk pakai apa? Anda kira-kira kalau dicampur mie dicampur aduk diaduk sama semen nggak? Wah, pinter. Jangan kayak bedu. Ayo dong protes dulu. Protes dong. Ini kuling protes. Bapak hanya umum gambarannya. Mie paling enak dicampur aduk. Sekarang saya tanya. Okay. Kalau dia dicampur aduk tapi bumbunya gak dimasukin. Apa rasanya? Gak pakai saus, gak pakai bumbu. Nih, Anda pernah bikin mie gak dikasih bumbu? Ya enggak lah, Pak. Pintar. Ini betul pernah. Halo, Bu. Jadi, mie itu kalau bikin, mie-nya direbus, ya kan? Ini yang instan aja lah yang gampang. Bumbu diaduk, biar rata. Kadang mie-nya ditiris, bumbu ditaruh piring. Nah, ini kalau yang mie... kering yang goreng. Pak, Pak, emang ada ya Pak? Orang yang ngaduk mie tapi nggak dikasih bumbu tuh ada. Ada. Nah ini? Pak, 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 emang ada ya Pak ya? Orang yang ngaduk mie dicampur pakai semen? Bapak penjabaran tangan semua orang bahwa bikin mie tuh ya, pasti bener. Lu pasti nggak bakal lupa deh masukin bumbu. Ya, nggak bakal lupa deh pakai saus. Sekarang tanya yang di sini. Ada yang pernah, Anda tanya. Ada yang bikin mie pernah salah nyampur nggak? Tanya ini. Pernah nggak kalian bikin mie lupa masukin bumbu? Jujur, jujur, please, jujur. Please. Ini kayak pilkada nyari dukungan ya. Kak Bedu, Kak Bedu, bumbu mie aja bisa lupa, apalagi orang yang penting di hidup Kak Bedu. Waduh, waduh, telat. Saya pernah. Nah. Saya ada dari mana? Saya nggak lupa masukin bumbu, tapi saya lupa masukin mie. Tuh. Lebih parah. Saya aduh. Bukan mahasiswa sih pasti nih. Semangat. Tangannya di atas bel. Tangan di atas bel, kita akan melanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, vitamin C bisa kita temukan di tim A. Oke, tim A, mana? Mana? Lagi. Emang iya? Gak apa-apa, terserah. Vitamin C bisa kita temukan di mana? Mana? Gitu. Yeah. M-A-N-A, ada? Aduh, makan-makan lagi kan kita dah.
Kamu tulus apa enggak makan mangganya? Mana? Aku jawab enggak tulus, aja. Aku Afgan. Oh. Yeah. Oke. Okay. Tim B, silakan. Tolong disiapkan lagi mangganya, simpen sini lagi. Pantesan ya tadi gak mau dikasihin mangganya. Udah siap-siap bakal kalah lagi. Tapi kan bisa dong dicari Vita, dimana-mana. Ini diajaknya. Vitamin C bisa kita temukan di? Makan. Makan. M-A-K-A-N. Ada di sana. Mm-mm. Apakah makan? Jawaban yang benar. Bukan. Wow. Vitamin C bisa kita temukan di, ini dia jawabannya, kemasan. Wah, oh, panjang banget. Duh, sekarang kita bersatu dulu melawan orang ini, Duh. Pak, mohon maaf, Pak. Kata kemasan itu adalah identik dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Vitamin C itu ditemukan dalam buah-buahan. Apakah itu buatan manusia, Pak? Kemasannya dalam bungkusan. Tahu. Bungkusan kan kulit. Ini saya kasih tua ya. Tahu. Untuk bagi yang muda-muda saya kasih tahu Anda, kasih tua. Iya sih. Vitamin ada banyak terkandung dalam buah-buahan. Iya. Jeruk ada, ya. Anggur ada, ya. Mangga semua ada. Itu kulit memang, kemasan kan bukan buatan manusia, Pak? Saya nggak bilang kemasannya itu berupa kulit. Kulit buah. Tapi kan tidak memang buah mengandung banyak vitamin C. Iya. Tetapi Anda pernah beli vitamin C yang bukan dari buah langsung tapi berupa produk sudah jadi? Ada. Bisa diisep, ya. Bisa diseduh. Oke. Okay. Iya. Itu di dalam kemasan. Tahu, tahu. Tapi kan okay. Di dalam kemasan. Saya baik-baik, Pak. Saya ambil kemasan vitamin C tuh. Ya, yang dijual bebas tahu kan? Disobek kemasannya. Serat. Ini kan vitaminnya nongol nih, bijinya. Saya ambil, bijinya. Tablet-tablet-tabletnya. Tablet bisa. Manakah yang mengandung vitamin C yang dihisapnya, apakah tabletnya, apa kemasannya? Bapak bilang tadi. Tadi tablet yang mengandung vitamin C ada di dalam apa? Kemasan. Terus? Untuk tahu itu vitamin C kan harus dirasakan. Iya, tahu. Anda pernah tahu, ada orang cari vitamin C, kemasannya dibuka, vitaminnya dibuka, kemasannya dimut. Pernah? Yang mengandung vitamin C ada dalam kemasan bukan berarti kemasannya yang dimakan, betul? Ya, tapi kan tidak seluruh dalam kemasan vitamin C. Ada dalam kemasan. Kalau ya, kan. Di luar kemasan berarti itu kemasan udah disobek, jangan dibeli itu. Tapi berarti kan buah-buahan yang di jus itu kan langsung tidak pakai kemasan. Udah deh kamu tenang aja, aku dari tadi sendirian. Yeah. Sono aja deh, udah sono. Jemput. Gak, sebentar. Kan Kak Bedu udah ada yang jemput. Nih kamu dijemput bapaknya nih. Ya udah nih, aku jemput, aku jemput. Sama bapak aja. Oh, dijemput tuh. Dijemput. Jemput ponakan. Jangan manggil om dong. Ya, aku jemput. Nih, dianterin kontrol nih. Hati-hati. Lain kali deh, kalau punya om udah pikun, keluar jangan dibiarin sendiri. Gak bisa pulang. Aku baik, kita bersemangat dulu, ayo. Habis. Wow. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tangan di atas tombol. Kata misteri yang ketiga. Kita ajak pertanyaannya ikan yang ada di akuarium. Kalau tidak ada penjawab, kita lempar ke penonton. Oke, tim B. Tim B. Naik aja ya. Naik. Naik. N-A-I-K ada di sana. Apakah naik jawabannya? Oke, salah. Tim A punya kesempatan A. Mengejar ketinggalan kalau jawabannya benar. Jawabannya anak, Pak. Hah? Jawabannya adalah anak. Kenapa anak? Ya, karena kita bisa bertahan karena anak. Oh, jadi udah punya anak? Apakah anak ikan jawabannya? Anak. Setelah yang satu. Aduh, itu cowok banget ya. Keren, superhero Batman ya. Yang dandan tuh biasanya yang benci. Nah.